warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan PKK Kabupaten Maluku Tengah. Saya sebut namanya seperti di atas, Ibu Bella Fajra Marasabisi. Para pimpinan TNI Polri, instansi vertikal, kepada keluarga besar. Saya Marasabisi, termasuk yang ada di ibu saya, Halimah Marasabisi Borani. Yang ada di diri saya maupun yang hadir tadi diri saya yang seluruhnya berada di Kabupaten Maluku Tengah yang berhubungan Bapak Matu saya juga kita sudah lama rumah dan Ibu Matu saya Ibu Isma dari keluarga besar dari KKSS Sulawesi Selatan yang tadi kelihatan yang sangat luar biasa telah menyebut kami masuk ke Perhulu. Terima kasih Pak Sekda dan seluruh jajarannya, sungguh luar biasa. Saya mulai turun, saya lihat dari ASEAN itu menerima kami yang dari Ambon. Ini sangat luar biasa. Pak Sekda sekali lagi dan seluruh jajarannya saya ucapkan terima kasih. Ini suatu kebanggaan buat kami dari, kami merasa bangga dan kami merasa senang sekali. Mudah-mudahan hal ini juga terjadi, insya Allah nanti pada saat waktu kedatangan Pak Gubernur dan Ibu Gubernur. Saya mengatakan salam Bapak dan Ibu Gubernur kepada kita semua yang ada di sini. Harusnya beliau berada di sini hari ini. Itu sudah janji beliau. Namun ada agenda lain yang harus beliau tinggalkan karena kedatangan presiden. Beliau katakan kepada saya, kadang-kadang beliau kepada saya, Mat, kalau bukan presiden, saya akan hadir di acara kamu pada hari ini. Saya senang karena agendanya sebenarnya bukan hari ini yang kita laksanakan ramah-tamah. Harusnya kita laksanakan hari Jumat atau hari Sabtu. Saya harus datang dan lihat masyarakat kami yang ada di Maluku Tengah ini. Luar biasa Pak, satu malam saya kaget juga, saya orang provinsi, saya sering menyiapkan event besar yang dilaksanakan oleh kita di provinsi. Tapi bukan satu malam, saya bayangkan. Saya lihat tadi, saya cek di depan. Kalau yang di Bapak Ibu lihat, kalau kita ingat, Bapak Ustaz telah dengan saya, itu yang ada, bukan baju saya, itu diambil. Dari, saya nggak tahu dari mana, karena saya lihat namanya salah. Tapi yang ini saya lihat, baru kemarin, tapi, oh ini bisa dicetak di ini, sudah ada, asli. Jadi, orang mau dengar, saya sangat bangga, dan mudah-mudahan, ini menjadi kebanggaan ini untuk kita semua dan seluruh para hadirin sekalian yang berbahagia. Saya dengan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tengah, terutama yang bermukim di Masuri dan sekitarnya. Tadi saya katakan tadi luar biasa sekali sambutannya. Situasi ini seolah menjadi pesan kepada saya sebagai penjabat Bupati Maluku Tengah bahwa seluruh masyarakat Maluku Tengah dengan segenap hati membantu saya dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang pro terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat Maluku Tengah. Bertajuk Tanah Nusa, sebab saya adalah putra asli kabupaten ini. Saya dari negeri Kailolo. Ini saya rasa sudah saya lihat banyak saudara saya jalan di sini.
dan sudah tidak asing lagi. Saya merasakan apa yang masyarakat Maluku Tengah rasakan, khususnya Maluku Tengah. Karena itu semua, mohon doa restunya agar saya bekerja dengan segenap hati dan setiap Tengah yang sangat saya cintai dan saya hormati ini. Saya akan berdiri tegak di atas kepentingan semua masyarakat tanpa sikap apapun. Bapak Gubernur Maluku Jenderal Maluku Ismail telah mempertimbangkan secara matang dan mengusulkan saya untuk ditetapkan sebagai penjabat bupati oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Kepercayaan yang diberikan kepada Gubernur harus kita hormati dan apresiasi, sebab pilihan kepada saya adalah wujud kecintaan Bapak Gubernur kepada seluruh masyarakat Maluku Tengah. Dan tentu saja kepercayaan ini akan ditindaklanjuti dengan dukungan penuh Bapak Gubernur Maluku terhadap percepatan pembangunan di Maluku. Terutama untuk saya perkenalkan dulu, izin Pak Hadi, saya beliau ini adalah Pak Hadi Basalama, Dr. Musadi Basalama, yang mungkin sudah kenal, tapi ketua tim gubernur percepatan pembangunan. Beliau banyak sekali Pak Hadi, beliau banyak membantu kami akan kegiatan-kegiatan sehari-hari di Provinsi Maluku. Dan mudah-mudahan kami juga minta beliau, dan mungkin ada yang bisa kita bekerja sama untuk bersama-sama membangun negeri kita yang tercinta ini, Maluku Tengah. Tapi di tengah situasi bangsa dan daerah yang dilandasi krisis akademik, COVID tentu tantangan sangat berat dan kompleksitas. Tetapi sambutan masyarakat yang meriah dan penuh kekeluargaan ini semakin meyakinkan saya bahwa jika masyarakat mendukung dan menaruh kepercayaan kepada saya, maka harapan untuk menjadikan Maluku Tengah sebagai kabupaten maju dan sejahtera akan terwujud pada waktunya nanti, insya Allah. Pekerjaan rumah kita terhadap capaian kinerja serta pembangunan yang telah dikerjakan oleh pendahulu kita sebelumnya, beliau sangat luar biasa juga, Pak Abu Atwa Sikal Sarjana Hukum dan Pak Leluri, Pak Wakil ini sangat luar biasa berdua. Saya sebelum ini juga sering dengan pembangunan infrastruktur. Saya sejak sebelum saya jadi kepala dinas, saya pernah jadi kepala balai. Ini mereka berdua sangat luar biasa. Kadang-kadang terutama Pak Wakil sampai ke kantor saya ingat beliau. Sampai sekarang pun, kemarin pada saat saya dilantik beliau datang dan beliau sempat berbisik, kita bersama-sama bangun Maluku Tengah, luar biasa. Bahwa masih terdapat sejumlah hal yang perlu dievaluasi dan dirumuskan kembali agar ke depan kita lebih cepat bergerak untuk menuntaskan pekerjaan rumah dimaksud. Semua itu akan kita harmonisikan dan kita sinkronisasikan sesuai dengan arahan Pak Gubernur Jenderal Maluku Ismail saat acara pelantikan saya sebagai penjabat bupati. Olehnya itu, saya akan segera melakukan konsolidasi birokrasi secara menyeluruh. Secara khusus saya akan melakukan rapat bersama Pak Sekda, para asisten, staf ahli dan pimpinan OPD untuk memberikan arahan agenda-agenda prioritas yang menjadi dasar perumusan program dan kegiatan. Saya juga akan membangun kemitraan harmonis dengan DPRD dan juga kepada OKPP maupun masyarakat lainnya, sekaligus menyampaikan pidato resmi di hadapan paripurna DPRD terkait agenda prioritas saya selaku penjabat bupati. Saya juga secara aktif akan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di kabupaten yang kita cinta ini. Hadirin undangan yang berbahagia, penjabat bupati, saya akan menaruh perhatian serius dan memastikan bahwa agenda pesta demokrasi pada waktunya berlangsung sukses, meriah, aman dan penuh damai, serta menghasilkan produk kepemimpinan
politik yang berkualitas dan sungguh-sungguh bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Ini saya akan meminta bantu bapak-bapak dari Ibu dari Forkopimda, dan mudah-mudahan setelah ini saya bersama Pak Sekda nanti kita akan mungkin silaturahmi kepada Bapak Forkopimda dan mungkin bapak-bapak yang lain yang kami rasa untuk kami melakukan silaturahmi awal. Sebelum kami laksanakan apa-apa, kami akan ke sana. Itu sudah saya bicarakan dengan Pak Sekda. Saya mengajak seluruh masyarakat Maluku Tengah agar bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dan damai. Beri dukungan dan kepercayaan kepada TNI Polri, sebab TNI Polri adalah instrumen negara yang bertugas untuk memastikan keamanan dan ketertiban serta penegak hukum yang berkeadilan. Jika keamanan dan ketertiban dapat tercapai, maka saya optimis seluruh agenda pembangunan dan pelayanan publik akan berjalan dengan sempurna. Insya Allah, karena kita menghadapi tahun politik, tentunya kita berusaha untuk menjaga integritas dan independensi agar pemerintah kita terjaga dari gejolak politik yang ada. Komitmen kami sebagai pejabat bupati, insya Allah akan mengalami pelaksanaan pesta demokrasi, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, proses pemilu kada nantinya akan tetap aman dan kondusif. Masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya dengan riang gembira, selayaknya menikmati sebuah pesta demokrasi. Mohon dukungan dan doa dari semua pihak agar kepemimpinan kami sebagai PJ Bupati ini bisa selamat, berkah bagi segenap masyarakat Maluku Tengah. Demikian sambutan saya secara khusus, sesi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Abu Ato Sikal dan Pak Marlatu Leleuri yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membangun negeri yang kita cinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, senantiasa memberkahi kita sekalian. Terima kasih. Menutup sambutan ini, saya ingin menyampaikan beberapa pantun. Boleh ya? Air hujan untuk kolam ikan, di atasnya tumbuh kangkung yang lama tak dilupakan. Penjabat baru, mari katung buku. Mayar merah berjajar lima, dibawa dengan perahu sampan. Indah langkah yang pertama untuk membawa Maluku Tengah menggapai segala impian. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Kepala Pemerintah Negeri, Kepala disukai oleh Ibu Gubernur, Ibu Widya, dan semua sudah tahu nama.
kita berikan kepada Bapak ini saya berkenan hadir akan di Bali Kota. Mohon yang sudah disiapkan Bapak Ibu pimpinan OPD, kami persilakan untuk sama-sama dengan Bapak Pejabat Bupati dan Ibu untuk menikmati jam makan siang. Hingga yang nyuruh.